Belum ada 1 minggu rilisnya, game War Thunder Mobile udah ngeluarin event terbarunya. Bisa mendapatkan tank gratis dan juga kapal gratis tanpa top up, teman-teman. Ya, nggak perlu top up, nggak perlu ngapa-ngapain ya. Nggak perlu top up, intinya hanya cukup menyelesaikan misinya, gampang banget, dan kalian bisa mendapatkan 1 tank M4 dan 1 kapal izin Hatsuki ya. Nah, sebenarnya di sini ada 4 item ya, item yang bisa kalian dapatin. Kebetulan gue udah dapat satunya, yaitu logonya, bukan logo, yaitu profil. Ini profil gua. Di sini kita bisa lihat pertama dapat ini ya, nih tank M4 ya, nih M4 gratis, teman-teman. Di sini tuh 1 set ya, ada M4 Seherman, M10, ada M24, ada M16 ya. Itu beberapa tank yang kalian bisa dapatin nantinya. Gue nggak tahu ini premium apa bukan gitu kan tanknya. Tapi yang jelas di sini kita dapat kapal juga, kapal Japan ya, Neomon ya, Neomon. Ini kalau nggak salah kapal kapal tier-tier 1 nggak sih, apa tier 2 ini. Tapi di sini kita dapat item juga di sini, yaitu 2 profil sama 2 ini nih, apa namanya sih? Apa namanya ya ini nih? Coba gue baca dulu, ini nickname frame, oh frame name ya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini kan ada namanya nickname ya. Di sini kita bisa kasih nickname-nickname gitu. Kayak gitu, guys. Itu kita dapatin nantinya secara gratis. Nah, lanjut lagi di sini, di bagian sini untuk masalah misinya kalau nggak salah gampang banget. Bentar gue terjemahin dulu. Nah, untuk misi mendapatkan tank M4 itu gampang banget. Kalian harus urutan pertama di tim kalian ya, biar kalian mendapatkan tank M4-nya. Begitu caranya ya. Yang kedua, menangkan 10 pertempuran, harus menang di mode apapun, mode kapal atau mode tank, terserah. Yang ketiga, kalian harus main sebanyak 10 kali di mode apapun, mode kapal atau mode naval. Nah, misi keempat itu juga gampang, kalian cukup main sebanyak 5 kali. Nah, kalau kalian menyelesaikan semua eventnya, nanti kalian akan mendapatkan hadiah-hadiah yang udah gue sebutin tadi, gitu kan. Oke, di sini kayaknya langsung aja kita cobain match-nya, teman-teman ya. Langsung kita gaskan aja. Oke, langsung kita majuin. Dan ini kita harus nempatin posisi pertama ya di sini ya. Harus perhatiin pertama, guys. Jadi kita coba ke arah B ya. Maksudnya ke arah mana dia? Kayaknya gue mau ke arah ini sih. Coba maksudnya di mana dia? Т-34. 9 часов. 450 метров. Т-34. 9 часов. 450 метров. Т-34. 2 часа. 400 метров. Т-34.
10 часов. Цель подбита! Бронебойным готово! Танк, 10 часов. Близко! Окей, найс. 10 часов. Упор! Цель подбита! Танк, 11 часов. Близко! Бронебойным готово! Танк, 10 часов. Упор! Найс. Lagi-lagi guys, pokoknya fokus paling tinggi ya kita ya. Aduh kena gue. Ah kena gua. Tapi kita lihat ya. Oke kita urutan kedua ya. Mudah-mudahan urutan pertama guys. Kita butuh urutan pertama cuy. Jadi kita kapsir. Oke. Come on. Bisa ya urutan pertama ya. B. 2. Artileria, заградительный огонь. B. 2. Tiger. 12 часов. 550. Tigernya enggak mati, guys. Oke, pakai helikopter dulu, helikopter pesawat. Mundur. Saya main aman, santai. Oke. Kita lihat lawannya. Wah, musuhnya udah ada yang dekat itu, guys. Oke, mokat itu. Please masuk dong. Aturannya kena itu ya, aturannya masuk itu. Oke, dapat 2 guys. Tiger, 11 часов. Aduh, enggak kelihatan cuy. Поворот вправо. Ah dari mana cok? Ya Allah ada USR di sana guys gue. Aduh please urutan kedua lagi kita. Bisa nggak ya urutan pertama ya? Kena gue guys. Come on. Masih ada kesempatan sih. Harus rakim pertama ya kalau nggak salah ya. Oh ini gue gak boleh mati lagi guys. Kalau gue mati gue gak bisa ngapa-ngapain lagi. Cari aman. Oke, ini ada tank nih.
Ya Allah, kena gue guys, artileri. Kalah sih. Apakah misi gue kelar? Nah, selesai kan? Langsung kita ambil kapalnya. Itu saja video kali ini, semoga membantu. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mantap, dadah.